Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Dr. Mulyardi, Jumat pagi menyampaikan pameran capaian kerja Kementerian Agama akan meriahkan Indonesia Marketing Festival IMF 2024 Pekanbaru Riau. Dalam rangka pameran capaian kerja Kemenag dalam meriahkan Indonesia Marketing Festival, Kepala Kementerian Agama Provinsi Riau, Mulyardi, menyampaikan banyak program Kemenag yang juga relate dan bersinggungan dengan para pelaku ekonomi. Disebutkan juga ada 7 program prioritas Kemenag, yaitu penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, Cyber Islam University, Religiosity Index, serta sertifikasi halal. Baik, ini adalah program yang disonding melalui Makplus itu. Kemudian kita memang menjemput bola dan kita taruh salah satu lokasinya di Perguruan Tinggi Universitas Riau. Yang kita sosialisasikan ada beberapa program prioritas Menteri Agama, yakni setidak-tidaknya revitalisasi KUA. Di antara kunci keberhasilan Kemenag untuk mewujudkan program-program tersebut adalah bersinergi dengan mitra-mitra strategis secara efektif, termasuk dengan Markplus dan mitra lainnya. Dengan rangkaian IMF ini, nanti semakin menguatkan program-program Kemenag. Yesika dan Sugi melaporkan.